Sobat Bedil dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sahabat Bedil, kali ini saya akan mengulas orderan senapan angin dari Sahabat Bedil pada tanggal 1 Februari 2022 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai jenis senapan angin mulai dari SAP, Gecluk, dan juga PCP. Dan oke, yuk langsung saja kita akan mengulas satu per satu orderan senapan angin dari Sahabat Bedil. Nah, untuk orderan yang pertama yaitu ada dari Bapak Budi. Nah, untuk orderannya sendiri senapan angin PCP Fusion 2760 popor Magnum coklat ya Sahabat Bedil. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang, dan juga besar ya Sahabat Bediler. Nah, kemudian senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Kemudian orderan ini juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti peredam standar, kemudian ada tali sandang, lalu ada spare part dan juga mini tester ya Sahabat Bediler. Dan yang terakhir juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi senapan angin ini dijamin aman ya Sahabat Bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke, yuk langsung saja kita lanjut orderan yang kedua. Nah, untuk orderan yang kedua dari Bapak Heru, untuk orderannya sendiri senapan angin Gejluk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya Sahabat Bedil untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Arrival karena selain memiliki harga yang murah dan terjangkau, tentunya senapan angin ini mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap ya Sahabat Bediler. Kemudian untuk bonus perlengkapan dari orderan ini juga sama seperti yang sebelumnya, juga sudah mendapatkan mimis tester, peredam standar, spare part, dan juga ada STKS-nya ya Sahabat Bediler, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, langsung saja kita lanjut ke orderan yang ketiga yaitu dari Bapak Yoga. Dari Bapak Yoga Sulawesi Tenggara. Nah, untuk orderannya sendiri ada senapan angin Subfusion 2255 klasik coklat chrome. Nah, jadi seperti ini ya Sahabat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sangat direkomendasikan bagi Sahabat Bediler yang masih pemula ya Sahabat Bediler. Nah, untuk pengisian anginnya ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun biasa disebut dengan uklik yang minimal pompanya 7 kali sampai dengan maksimalnya 20 kali pompa. Kemudian untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan ini juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu sudah mendapatkan mimis tester, peredam standar, tali sandang, dan juga ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, lanjut untuk orderan yang keempat yaitu dari Bapak Ardan Kabupaten Aceh Barat. Nah, untuk orderannya sendiri ada senapan angin Subfusion 2255 Gamo Full Hitam. Nah, jadi seperti ini ya Sahabat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya, yang menjadi pembeda hanya terletak di bagian popornya saja ya Sahabat Bediler. Kalau yang ini full warna hitam. Kemudian untuk bonus perlengkapannya pun juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu sudah mendapatkan bonus mimis tester, peredam standar, terus tali sandang, kemudian juga sudah ada STKS-nya yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Eko Malang Jawa Timur. Nah, untuk orderannya sendiri ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 2560 hitam biru plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya Sahabat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang, maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya. Dan tentunya untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa Gejluk ataupun sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 PSI. Jadi senapan angin ini senapan Gejluk Big Game ya Sahabat Bediler. Dan untuk bonus perlengkapan dari senapan ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu sudah mendapatkan mimis tester, peredam standar, spare part, tali sandang, dan tentunya juga sudah mendapatkan
STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, oke, mungkin itu saja sahabat bediler untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat bediler di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Februari 2023 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah, mungkin dari 5 jenis senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan tentunya juga mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap ya sahabat bediler. Dan bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan harga secara full setnya, bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bediler dalam mencari senapan angin yang terbaik. Oke, terima kasih seperti biasa. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.